Bahan yang harus kita siapkan adalah jahe, kencur, lengkuas, kunyit, serai, bawang putih, tomat, bawang merah, kemiri, terasi, gula merah, ketumbar bubuk, merica bubuk, jintan, ayam, daun jeruk, cabai merah besar buang bijinya, santan kelapa. Kalian bisa juga menambahkan tahu dan tempe. Ini bahan yang harus kita siapkan. Bakar ayam terlebih dahulu. Kalian bisa membakar ayam dengan apa aja. Bisa dengan teflon, bisa juga tanpa dibakar, maksudnya digoreng terlebih dahulu. Tapi karena aku mengurangi banyak banget minyak, jadi aku cuma bakar aja. Jadi nggak pakai minyak, jadi cuma dibakar aja. Kemudian aku mengiris-ngiris dulu bahan-bahan yang aku harus haluskan, yaitu cabai merah besar, kemudian bawang putih, kunyit, jahe, kencur, tomat, dan kemiri. Ayam mulai matang, kita matikan api, kemudian kita taruh di tempat tadi. Kita akan siapkan minyak untuk menggoreng bahan-bahan yang sudah diiris kecil-kecil tadi. Kita goreng hingga mulai matang. Biasanya semua bahan yang harus aku haluskan, aku selalu goreng setengah matang atau matang terlebih dahulu, karena aku ngerasa kalau digoreng ini nggak akan bau seperti jamu atau bumbu mentah. Setelah matang, mulai kita haluskan. Aku di sini pakai blender. Thank you.
cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La 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 la, la casa del merengue. La 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 la, y la casa de la bachata. Música, 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 música de la República. ¡Ajá! Nggak pakai micin.